Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Hidiji di channel TV Tekno ya. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya coba kembali membagikan file config untuk Gcam Nikita 2.0 yaitu Ultra Color Max. Bagi teman-teman yang suka dengan tone warna yang gonjreng ya atau full color, bisa mencoba file config ini yang tentunya untuk hasilnya minim noise, jernih dan cocok di kondisi malam baik pun di siang hari. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial cara install Gcam dan install file config, berikut ini adalah hasil tester dari file config ini ya guys. Mari kita simak sama-sama. Nah, itu dia tadi untuk hasil testernya, bisa dinilai sendiri ya. Semoga file config yang sudah mengerti menginstal file konfigurasi cocok dengan selera bosku. Kalaupun kurang cocok, silahkan cek di playlist pada channel ini. Untuk Gcam kita ada banyak config, bisa kalian coba-coba, siapa tahu ada yang cocok dengan selera bosku. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke tutorial cara install Gcam nya. Yang pemula silahkan download APK Gcam yang ada di deskripsi, tinggal diinstal. Dua versi, clone dan original. Kalian jangan bingung, clone untuk yang sudah install cukup banyak Gcam pada satu perangkat handphone Android. Dan yang baru pertama install Gcam, saran saya pilih yang versi original atau versi Eng. Kemudian bisa diinstal pada handphone kalian, pastikan Android 9 ke atas. Penginstalan tinggal di tab dan dilanjutkan dengan tab install. Nah, setelah kalian install, silakan dibuka lalu izinnya dipersetujui semua. Nah, kalau tampil seperti ini, insya Allah Gcam Nikitanya stabil pada handphone kalian ya. Nah, ini tampilan polos, tidak menggunakan file config. Gcamnya bisa langsung kalian gunakan, tapi apabila kalian ingin menggunakan file config, hasilnya itu berbeda dengan bawaan. Untuk tutorialnya yang pertama kalian bisa lakukan dengan cara masuk ke setting seperti ini, kemudian pilih konfigurasi, pilih simpan, di kolomnya ketikkan bebas lalu pilih simpan. Selanjutnya kalian bisa download config yang ada di deskripsi, ini jangan dipindahkan dulu. Oke, ini formatnya zip, bisa kalian lihat file config ini kecil sekali ya guys, tidak sampai 20 KB. Yang dimana perlu kalian ketahui, config ini ada password. Kalian harus mengekstraknya dengan menggunakan 3 angka password yang saya sudah letakkan di atas ini ya. Formatnya ini bintang, nanti akan berubah menjadi angka, disertai akan berubah bintang ke angka, itu ada sound bell atau bunyi. Jadi saran saya agar kalian mudah menemukan untuk si passwordnya, tontonlah video ini, jangan di skip-skip ya. Oke, saya anggap kalian sudah menemukan 3 angka password ya yang ada di layar ini. Kalian langsung ekstrak file config-nya dengan cara pilih config dan ekstrak saja. Kalian bisa menggunakan aplikasi file manager bawaan handphone kalian, atau juga bisa menggunakan, kalau saya biasanya menggunakan aplikasi Zip Archiver, yang dimana untuk aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Play Store pada handphone Android kalian masing-masing. Ketikkan aja Zip Archiver. Oke, kita lanjut ya ke tutorial cara pengekstrakannya. Masukkan password berupa 3 angka. Masukkan angkanya lalu tap OK. Selesai mengekstrak, ada folder.
Nah, ini siap kalian pindahkan file config. Ada dua pemilihan level kamera dua api ya, JPEG, UOV. Untuk UOV ini level pada handphone Android kalian itu level 3, kemudian untuk JPEG ini level full. Bagi kalian yang tidak tahu level kamera 2P pada handphone kalian, silakan install satu per satu. Saran saya, pilih yang layarnya tidak lag pada handphone kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Untuk config yang sudah diekstrak tadi, kalian pindahkan ke dalam memori internal. Lalu cari folder Gcam ini. Oke, Gcam, lalu ada folder config 7. Pindahkan ke dalam folder config 7 ini ya guys. Kalau sudah masuk, kalian langsung ke proses penginstalan, masuk ke Gcam ini kita, tap berhitam ini dua kali, sebanyak dua kali. Setelah itu, kalian bisa cari file config-nya, dan tinggal kalian install. Nah, ini dia untuk file config-nya, Ultra Color Max. Proses penginstalan config, pilih config, dan tap kembali. Selesai, seperti itu ya, untuk proses penginstalan file config yang ditandai ada grid tab, garis, auxland, dan menu slider fokus. Oke, guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka channel TV Tekno, terus dukung dengan cara videonya di like dan videonya di share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.